Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang tema 2, subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Fungsi organ sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan yang membantu tubuh pernapasan. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung memproduksi lendir yang mengalir ke dalam dan melembabkan hidung dan menguras lendir hidung. Untuk menjaga kelembapan hidung dan udara saat bernapas, menjaga pertukaran udara di daerah hidung. Dan yang kedua adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi. Oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Nah, untuk yang ketiga ada laring. Laring berguna untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Laring mengandung pita suara. Yaitu yang keempat adalah trakea. Trakea menyaring kotoran dari udara yang dihirup dan memberi jalan masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Fungsi dari organ pernapasan selanjutnya ada bronchiolus. Saluran udara yang menghubungkan lingkungan luar dengan paru-paru bronchiolus merupakan cabang dari bronkus yang bermuara ke alveolus. Struktur dapat bronkus tidak memiliki tulang rawan, memiliki sila pada bagian ujung terdiri dari jaringan epitelium membentuk kubus bersila. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus berguna untuk menyaring dan menghangatkan dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah. Ada faring. Faring adalah saluran alat pencernaan yang membuat makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring adalah rongga hidung dan laring membuat faring menjadi cukup penting dalam memproduksi suara. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ya Allah. Tidak, sudah. Dia kan bisa di ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai organ pernapasan pada hewan. Yang pertama ada organ pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama ada trakea. Trakea untuk bernapas, dan jika tidak ada trakea, udara yang akan masuk ke paru-paru burung akan bocor. Yang kedua ada siring. Siring, organ yang menghasilkan suara pada burung, terletak di dasar trakea burung. Dan yang ketiga, burung juga mempunyai paru-paru. Paru-parunya melakukan pertukaran antara karbon dioksida dalam darah dan oksigen dari udara yang kita hirup saat bernapas. Yang keempat yaitu kantong udara anterior. Untuk membantu pernapasan pada burung, terutama saat terbang, karena kantung udara menyimpankan oksigen cadangan. Kantung udara berfungsi untuk membantu mempertahankan suhu badan burung dengan cara mencegah hilangnya panas badan secara berlebihan pada burung. Dan selanjutnya yaitu kantung udara posterior. Untuk menampung udara cadangan, sedangkan pertukaran gas tetap dilakukan dalam paru-paru. Nah, berikut adalah gangguan pernapasan pada manusia. Yang sering dialami adalah asma. Asma adalah penyakit akibat adanya penyempitan pada saluran nafas. Yang kedua, asidosis.
adalah akibat peningkatan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Dan yang ketiga ada difteri, adalah penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri. Dan yang keempat adalah TBC. TBC ini sering terjadi karena berhubungan dengan penyakit paru-paru yang disebabkan dari infeksi bakteri. Nah, yang kelima adalah adenoid. Terjadi adanya penyempitan saluran pernapasan karena pembekakan kelenjar limfa dan pembekakan ditekak atau amandel. Yang selanjutnya adalah emfisema, yang menggelembungnya paru-paru akibat perluasan alveolus keberlebihan. Akibatnya, permukaan yang tersedia untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara yang dihirup dan darah yang melepas paru-paru berkurang. Selanjutnya ada asfiksi. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelamnya dan pionnya tersedak makanan keracunan CO. Selanjutnya adalah pneumonia, adalah radang-radang paru-paru akibat infeksi bakteri. Paru-paru pada penderita terdapat cairan yang kental. Selanjutnya ada yang terakhir adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir, selaput bronkila dan trakea. Itu disebabkan oleh virus. Nah, ini selanjutnya ada gangguan pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah flu burung. Flu burung yang sering terjadi di... Selanjutnya adalah gangguan pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah flu burung. Kita semuanya pasti sudah mengenal apa itu flu burung. Nah, flu burung ini, penyakit ini disebabkan oleh virus yang biasanya menyakiti burung dan mamalia. Dan yang kedua adalah coryza. Coryza penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ciri khas yang bisa dilihat dari penyakit ini adalah menyerang rongga hidung dan sinus sehingga menyebabkan peradangan pada sinus, kebengkakan pada muka dan munculnya leheran pada hidung dengan bau yang khas, bau amis hingga busuk. Nah, selanjutnya ada CRD. CRD merupakan penyakit menular menahun yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Dan yang keempat adalah distemper. Penyakit ini pada utamanya menyerang saluran pernapasan dan cara penularan adalah melalui airborne dan aerosol. Dan yang kelima adalah felin viral. Penyakit ini yang sering disebut sebagai flu pada kucing dan ditularkan oleh kucing yang sehat atau sakit. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi mengenai PPKN. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang toleransi agama, yaitu perilaku dan sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Nah, toleransi yang ada di Indonesia yaitu berbagai banyaknya agama di Indonesia maupun di dunia. Terdapat 6 agama, yaitu yang pertama adalah Islam, tempat beribadah Islam yaitu masjid. Kedua adalah Kristen, tempat beribadah Kristen yaitu gereja, dan Katolik juga gereja. Nah, yang keempat yaitu Buddha. Agama Buddha ibadahnya yaitu di vihara. Nah, yang kelima adalah Hindu. Hindu beribadah di pura. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu beribadahnya di kelenteng. Nah, adik-adik, indahnya kita menghormati dan menghargai sesama manusia walaupun itu berbeda-beda agama. Marilah saling menghormati dan menghargai. Terus, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini terdapat kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang biasanya berbentuk bahasa tutur dan bahasa percakapan sehari-hari.
Nah, di bahasa Indonesia ini terdapat 5W1H, merupakan panduan yang memuat pertanyaan berguna sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, suatu informasi dianggap baik dan lengkap jika mampu menjawab unsur 5W1H tersebut. Nah, 5W1H itu adalah apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mencari suatu informasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, ibu memberikan contoh dari 5W1H. Yang pertama adalah apa, menyajikan informasi tentang identifikasi peristiwa. Dan yang kedua, di mana, menyajikan informasi tentang tempat terjadi peristiwa. Dan yang ketiga adalah kapan, menyajikan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa. Dan yang keempat, mengapa, menyajikan informasi tentang latar belakang terjadinya peristiwa. Yang kelima, bagaimana, menyajikan informasi tentang proses terjadi peristiwa. Dan yang terakhir adalah siapa, menyajikan informasi tentang pihak yang terlibat dalam peristiwa. Nah, dalam 5W1H ini adalah peta pikiran adalah salah satu cara mencari informasi penting dalam sebuah informasi atau bacaan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 6 kata tanya utama. Kata tanya tersebut yang mencakup apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Sekian penyampaian materi hari ini. Untuk mengenai tugas, ibu akan mengirimkan tugas melalui WhatsApp group dan pengerjaan tugas didampingin oleh orang tua atau orang rumah ya adik-adik. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, silakan adik-adik kumpulkan materi tugas melalui WhatsApp group. Sekian pembelajaran pada pagi ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk adik-adik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.